Kira seperti itu, Nadia. Ada lagi yang lain? Ada? Rame, tapi nggak ada yang mau nanya. Ibu izin bertanya. Ya, oke, siapa yang menawarah ya? Lanjut. Ya, pada slide 3 kan Bu ada dibilang tidak ada urutan yang pasti. Mengapa seperti itu, Bu? Bukannya biasanya urutannya tuh pasti-pasti. Ya gitu lah. Yang statement yang Ya, keduanya, Bu. Kenapa ini tidak? ya, Ya. tidak ada urutan yang pasti. Nah, anggaplah seperti ini. Seperti tadi saya contohkan, ada kelas A. Nah, anggaplah ada kelas A, isinya ada code di dalamnya, kemudian ada kelas B, ada kode program tertentu, ya. Nah, dari kelas A dan kelas B inilah kita akan menciptakan objek. Anggaplah ada objek A1 yang merupakan objek dari kelas A. Ya, ini satu objek. Ini saya contohkan dari kode program. Ya, supaya mungkin lebih nampak prosesnya itu seperti apa. Nah, kemudian ada A2. A2 ini juga objek dari kelas A. Kemudian ada A3, objek dari kelas A juga masih. Kemudian ada B1, objek dari kelas B. Kemudian B2, objek dari kelas B juga. Nah, lebih kurang di sini ada 5 objek. Ya, 5 objek yaitu A1, A2, A3, B1, B2. Nah, lebih kurang kalau misalnya saya gambarkan, apakah di sini ada A1, di sini ada A2, di sini ada A3. Nah, kenapa penggambarannya lebih kurang seperti itu? Yang namanya kita membuat kode program berorientasi objek, objeknya ini akan muncul saat kita running program. Jadi waktu kita jalankan program, barulah objeknya itu akan wujud. Nah, jadi anggaplah kita sudah running program, ada objek A1, A2, A3, B1, B2. Nah, makna wujud, ya, makna wujud itu adalah sudah ada data di dalam memori. Ya, seperti misalnya kita buat variabel. Apa makna variabel? Misalnya kita buat variabel seperti ini, integer A sama dengan 5. Apa maknanya? Ada yang tahu? Kalau nggak salah, saya sudah pernah menjelaskan ya di materi yang kedua, kalau nggak salah, integer A sama dengan 5 di videonya. Apa maknanya? A ini sebagai apa? Variabel. Sebagai variabel. A sebagai variabel. Apa makna variabel? Untuk menyimpan suatu data yang diinput. Untuk menyimpan suatu data yang diinput. Di mana disimpan data tersebut? Memori, Bu. Di dalam memori, ya. Jadi maknanya di dalam memori, kalau kita buat integer A sama dengan 5, di dalam memori, anggaplah seperti ini, ada tempat yang diberi nama A, kemudian ukurannya, ya, ukurannya itu sesuai dengan tipe datanya. Nah, jadi di sini tipe datanya integer, berarti ukurannya integer. Integer itu 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 16 ya. 2 pangkat 32 kalau nggak salah saya ya. Jadi ukuran maksimalnya seperti itu dan isinya adalah 5. Nah, sama juga seperti objek, ya. Bedanya kalau objek dia tidak langsung menyimpan data. Jadi kalau objek kalau kita buat seperti ini ada A, A1 sama dengan new A, ya. Maknanya ada tempat di dalam memori. Nah, tempat di dalam memori itu objek yang disimpan adalah A1.
Nah, di dalam A1 itu bukan menyimpan nilainya, tapi dia menyimpan ya rujukan ke semua tempat dia menyimpan data. Jadi misalnya A1 itu memiliki data ada apa istilahnya ya, nilai X dengan nilai Y, anggaplah X-nya 0, Y-nya itu 0. Ya, jadi objek ini yang dia simpan itu bukan nilai seperti tipe data primitif. Nah, kalau tipe data primitif itu langsung nilainya yang disimpan. Misalnya, kan kalau di Java kan ada 8 ya tipe data primitif, ada integer, ada short, ada byte, boolean, ada long, apa lagi? Float, double, udah ya, 8 ya. Chat. Apalagi? Char Chat. ya, satu lagi Yeah. char. Nah, kalau tipe data primitif dia langsung nilainya. Nah, kira-kira seperti ini. Tapi kalau dia objek yang disimpan bukan nilainya, tapi rujukan. Masih ingat konsep pointer pada pemrograman C? Masih? Masih sedikit-sedikit, Bu. Masih, Bu. Sedikit masih. Nah, di dalam pointer itu kan yang disimpan adalah alamatnya ya. Nah, jadi lebih kurang konsep objek seperti itu. Dia menyimpan rujukan tempat di mana data dari objek itu disimpan. Jadi lebih kurang seperti itu. Nah, sehingga di dalam memori ya, di dalam memori itu sifatnya seperti ini. Ada objek A1, ada A2, ada A3, ada B1, ada B2. Nah, setiap objek ini ya, objeknya udah wujud nih, ada 5 objek waktu kita running program. Nah, setiap objek ini kita nggak tahu mana satu yang akan dikerjakan. Apakah B1 duluan yang akan bekerja? Apakah A2 yang terlebih dahulu bekerja? Apakah A1 yang terlebih dahulu bekerja? Itu tidak pasti. Nah, kenapa tidak ada urutan yang pasti? Objek itu hanya akan bekerja sewaktu dia dipanggil. Nah, kalau dia tidak dipanggil, maknanya dia ada, tapi ya diam-diam aja. Ya, jadi diam-diam aja, maknanya dia udah ada di dalam memori sewaktu kita run program. Tapi kalau belum dipanggil, maka dia tidak akan melakukan apapun. Nah, ini juga terkait dengan konsep dari perilaku. Kalau dia dipanggil, barulah dia bekerja. Tapi kalau dia tidak dipanggil, maka dia tidak bekerja. Nah, kenapa maknanya di sini tidak ada urutan yang pasti? Nah, seperti tadi saya bilang, walaupun dalam kode program kita buat urutannya seperti ini. A1 dulu, A2, A3, B1, B2. Nah, tapi ya, tapi belum tentu bahwa A1 dulu yang akan digunakan, barulah A2, baru A3, baru B1, baru B2. Ya, jadi sifatnya tidak seperti itu. Nah, jadi kapan si objek itu dipanggil, saat itulah dia bekerja. Itu Munawarah tadi ya. Tanya, panggilannya apa nih Munawarah? Muna, Bu. Muna, Bu. Muna ya. Iya, Bu, paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, udah bisa dipahami, Muna? Bisa, Bu. Oke, dah lanjut.